Jumpa lagi dengan saya di sini di hari keberapa ya sekarang Hari Raya Idul Fitri. Ya sekarang masih rame-ramenya mudik dan arus balik dan juga tempat-tempat wisata seperti di daerah saya di sini di Pantai Pangandaran. Kebetulan saya di sini sekarang kedatangan tamu nih dari Bagindas, Ipan Bagindas. Ya, mantap. Halo. Terima kasih sudah mampir, Om. Sama. Ini rencananya Om kita mau kirim nih unit mini trail ke Bali. Ini buat Agung Gede Putra Kang Dada. Wah. Itu mini trailnya mini trail MT6A yang dua tak ya, di engkol ya. Begitu. Ya. Nah, ini kan sekarang Bagindas itu sekarang udah nempel di helmnya JPX, keren ya. Nah, ini nanti mudah-mudahan nanti saya bisa jualan helm JPX di sini ya. Nanti insya Allah saya kasih link lah. Nanti. Nah, sebetulnya nih helm-helm JPX seperti ini, ini yang untuk versi remaja ini pas banget. Dan nanti yang versi anak-anak juga biasanya saya jual di sini, tapi saya biasanya ngambil dari toko temen. Oh, gitu. Dan itu banyak diminati sebetulnya. Jadi nanti dibantulah Om Ipan ya. Nanti adain helmnya ke. Sebenarnya kan peluang ya. Peluang. Karena helm JPX ini lebih ke fashion. Ke fashion ya. Kalau ini retro ya, retro juga ada nih. Ini retro. Mantap lah. Ya, kalau saya di sini kebanyakannya yang cross. Cross. Kan gitu. Menyesuaikan. Oke ya. Nah ini ada MT6A. MT6A ini untuk dikirim ke Bali ya, dua unit. Saya mau di cek engine dulu. Ini semuanya saya mau cek engine. Nanti dikirim pakai JNT Cargo. Nanti sama Om Ilyas Mini Bike. Oh, belum nyala. Hah? Belum nyala, Ki? Udah. Cuk dulu ya kalau susah nyala. Kayaknya bensinnya sedikit ini mah. Oke, di setel deh. Nah ini nih. Keren ini. Oke nih. Ini buat anak-anak yang mau belajar motocross cocok pakai MT6A dengan wheelset 12-14. Tapi saya helm anaknya belum ready ya. Sementara untuk helmnya silakan beli aja di toko terdekat. Karena sayanya belum nyetok untuk helm ini, untuk helm JPX. Tapi recommended sih. Karena harganya terjangkau, tidak terlalu mahal. Terus stylenya juga keren. Dipakainya juga enak. Saya sih sebetulnya ini bukan di endorse sama JPX gitu, tapi emang diakui murah, ini tapi ya. Passionnya bagus seperti itu. Oke ya, Om Ipan, terima kasih sudah mampir ke sini. Ya. Ini Bagindas, semoga dengan sekarang pandeminya sudah longgar bisa tur lagi keliling Indonesia. Ya. Oke, ini kita packing dulu ya, MT6A. We'll be right back.
Itu tadi pengiriman kita hari ini di tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 bulan Mei. Masih di suasana tanggal 6. Sekarang, nah itu tadi pengiriman kita di tanggal 6 bulan Mei ya. Pengiriman di masih suasana Hari Raya Idul Fitri, terlihat di sini terpantau arus balik dari Pantai Pangandaran masih padat. Jadi di tempat wisata masih ramai dikunjungi ya. Tadi pengiriman MT6A ke Bali dan pengiriman SCM Moto 110cc ke Riau ya. Oke, terima kasih semuanya bagi para pemudik yang mau melakukan arus balik atau yang habis berwisata. Nah, seperti di depan tuh, yang habis berwisata dari tempat wisata Pangandaran, harap berhati-hati, jangan sampai mengabaikan safety riding ya. Kalau ngantuk, berhenti dulu istirahat, lalu nanti kalau sudah pit, jalan lagi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton channel YouTube Benny Mini Moto. Sampai jumpa di next video.